Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel terus mengawasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Pengawasan ini sebagai upaya mencegah munculnya klaster baru COVID-19 pada Pesta Demokrasi 5 Tahunan yang puncaknya digelar pada 9 Desember mendatang. Meski adanya desakan penundaan dari banyak kalangan akibat masih tingginya kasus COVID-19, namun tahapan Pilkada 2020 terus berjalan, termasuk di Kalsel yang melaksanakan 7 Pilkada Kabupaten Kota dan 1 tingkat provinsi. Hingga saat ini tahapan Pilkada 2020 sudah memasuki penetapan pasangan calon, yang dilanjutkan dengan pengundian nomor urut paslon pada sore hari ini. Sebagai upaya mencegah munculnya klaster Pilkada 2020, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel terus bersinergi dengan aparat penegak hukum serta penyelenggara pemilu dalam pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Tidak hanya proses pilkada, semua kegiatan yang berpotensi dari kerumunan, misalnya kegiatan-kegiatan masyarakat lain, kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan olahraga yang menimbulkan kerumunan yang kemungkinan bisa terjadi aspek penularan ini terjadi. Nah, sekarang yang kita ada disoroti oleh semua nasional ini adalah rangkaian pilkada. Nah, jangan sampai nanti pilkada ini menjadi sebuah klaster baru. Saat ini Kalsel salah satu dari 9 provinsi di Indonesia yang jadi perhatian pemerintah pusat akibat masih tingginya kasus COVID-19. Hingga Rabu sore, kasus COVID-19 di Kalsel sebanyak 9.983 terkonfirmasi positif. Terdiri dari 8.415 sembuh, 1.159 dalam perawatan, dan 409 meninggal dunia. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, iNews melaporkan.